Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kebun Tani. Kebun Tani di sini akan menjelaskan yaitu apa obat rumput yaitu racun rumput kontak. Kebun Tani selalu membuat video yang bermanfaat, yang berguna bagi para petani. Semangat untuk para petani. Jangan takut kotor, karena dengan petani semua bisa makmur. Jangan lupa like, subscribe channel Kebun Tani, karena subscribe dan tonton video Kebun Tani akan semangat dalam membuat konten-konten video-video yang bermanfaat. Di sini Kebun Tani akan menjelaskan yaitu obat kontak yang bermerek Paratop. Nah, untuk Paratop atau obat kontak, obat racun kontak ini sistemnya cepat mati dengan sistem cepat. Kita menyemprot pagi atau sore hari. Nah, itu nanti akan cepat tahu hasilnya. Dengan Paratop ini atau obat racun kontak ini, setengah jam atau satu jam, nah, rumput udah akan layu. Dan besoknya bisa kelihatan hasilnya. 2 hari, 3 hari akan kelihatan hasilnya dengan obat rumput kontak, yaitu yang bermerek Paratop. Nah, ini SL-nya 276. SL-nya 276. Nah, ini herbisida purna tumbuh yang bersifat kontak dengan gulma, bisa gulma berdaun lebar, berdaun sempit, ini juga bisa. Bisa dengan ada rumput teki, nah ini bisa mati pada rumput ini. Nah, untuk biasanya kalau habis panen, nah habis panen ditleser atau digombet, nah dengan racun kontak itu akan cepat mati. Yaitu damennya atau padinya akan cepat mati dengan obat ini, dengan obat Paratop 276 SL. Nah, ini isinya 1 liter. 1 liter ini bisa digunakan sampai 7 tangki atau 8 tangki. Ini bisa. Untuk 1 tangki biasanya 16 liter. Nah, kita gunakan 1 tutup penuh untuk lahan yang tidak terlalu rimbun. Lahan tidak terlalu rimbun
atau tidak rumputnya itu tidak ketel. Nah, ini udah mati untuk satu tutup, udah bagus sekali nih. Tapi kalau rumputnya udah terlalu lebat, nah ini memakainya ya dilebihin, dilebihin saja. Ini udah bisa. Ini bisa 1 liter, 1 liter bisa untuk lahan setengah hektar udah bisa. Nah, 1 tangki dikasih 1 celepor atau 1 tutup ini udah sangat bagus. Nah, racun kontak ini tidak sama dengan sistemik. Kalau sistemik itu matinya lahan sampai akar, matinya sampai akar. Tapi kalau kontak itu hanya mati daunnya saja, atasnya saja, tidak sampai ke akarnya. Kalau untuk mau dibajak atau mau cepat dibajak ya cocok dengan racun kontak, karena dia sistemnya cepat dan jangka waktu hidup itu kalau musim hujan ya sangat cepat, cepat hidup, cepat mati ya cepat hidup. Ini dengan obat racun kontak. Kalau ingin mati rumputnya lama ya dengan memakai racun kontak sistemik. Tapi kalau untuk matinya cepat pakai yang kontak, yaitu herbisida Paratop. Ini bisa digunakan di tanaman jagung, kedelai, karet, kopi, kelapa sawit, kakao, lada, tebu, teh, hutan, tanaman industri, dan sebagainya. Bisa digunakan di segala macam jenis-jenis di kebun. Tadi pemakaian 1 celepor atau 1 celepor setengah, atau ini biasanya 1 celepor ini sekitar 120 cc, kalau penuh ini bisa sampai 130. Ini sudah bagus, sudah bisa mematikan rumput, yaitu rumput berdaun lebar, berdaun sempit, rumput teki. Ini bisa mati, yaitu untuk persiapan penggarapan atau untuk dangir begitu. Nah, jangan lupa like, subscribe channel Kebun Tani. Apabila kurang jelas silahkan komen di channel Kebun Tani di komentar di bawah, nanti dijelaskan lebih detailnya. Demikian Kebun Tani, sampai di sini dulu, kita sambung lain waktu dengan video-video yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda.